Nikmatilah, lancarkanlah segala hal ini. Ini gimana? Pak, di mana ini? Yang kediamannya Pak Haji Al itu? Katanya di sini sih. Katanya. Tapi benar ini, Pak. Tempatnya orang. Di sini. Iya. Kok hutan gini sih tempatnya? Mau ke Haji Ali enggak? Iya, ini siapa ini? Ini siapa ini? Kita juga mau ke Haji Ali. Iya. Bareng aja kali ya. Kesananya. Oh, kebetulan sama. Ada perlu apa ke Haji Ali? Ini mau minta pesugihan. Oh, pesugihan sama kayak. Oh, berarti sama dong, Pak, ini. Udah kita bareng-bareng aja lah. Bareng aja. Ya, kita bareng aja sana yuk. Itu ada orang tuh, siapa itu? Aduh, kayaknya penjaganya sini. Coba tanya dulu, Pak. Tanya aja, Bang. Assalamualaikum. Bang. Mau boleh nanya enggak, Bang? Apa? Kalau rumahnya Bu Haji Ali di mana? Oh, ini siapa ini? Yo. Oh, kita ini dari kota. Ada perlu sama Haji Ali dan Haji Alimah. Oh. Benar itu. Jadi kalian berempat ini pacarnya di mana ini? Iya, kita udah ada janji sih. Enggak. Kamu lah suami istri apa gimana nih? Suami istri. Ya, suami istri. Oh. Ini suami istri juga. Kita juga enggak bareng ini ketemu tengah jalan. Ketemu iya, di benar. Jalan tadi. Jadi kalian berempat ingin bertemu bersama Haji Ali. Iya. Iya, benar. Sempat kesasar nyari-nyari. Bagus. Jadi saya ini diutus untuk jaga-jaga di sini. Tiap ada pasien harus ketemu sama saya dulu. Oh. Terus gimana tempatnya? Terus sekarang gimana itu tempatnya? Ada Haji Ali, Haji Ali ada. Saya akan kembali ke sana. Serius enggak bohong? Enggak. Ya udah, ayo. Jadi kalian pengin bertemu Haji Ali kan? Iya, benar. Ikut. Ayo. Ini bener kan enggak bohong? Enggak. Ayo, Mbak. Awas jadi bawa ngelantur ya, si Abah. Si Mbak ini suaminya? Iya. Ini bukan ini, Bang. Bukan, ayo. Gimana ini, Bang? Ramai lagi, ramai lagi. Sudah ya. Masih jauh enggak, Bang? Bentar. Oke. Tahan dulu. Saya laporan dulu ke Pak Jali ya. Bentar ya. Tunggu di sini. Emang kamu pernah ke sini, Pak? Belum. Ada seorang pasien tamu 4 orang di sini lah. Simba ini pernah ke sini? Belum. Ini baru pertama kali. Karena saya penasaran. Ada pembicaraan. Yakin ini orangnya? Yakin enggak yakin saya juga. Coba aja. Jadi silakan masuk. Silakan. Oke. Oi, sini. Ayo. Ayo. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa lagi? Jadi kalian kan berempat tamu, kalian harus sopan santun bersama Haji Ali, paham? Harus ya, menurut ketatuan di sini. Siap. Siap. Ya, siap. Ayo, silakan. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Ayo. Silakan duduk. Silakan duduk. Tidak apa-apa. Oke. Silakan duduk. Kita duduk di sini, Mbak. Ini siapa? Ini itu adalah anak buah saya. Oh, anak buah Haji. Haji. Yang jaga di depan itu. Iya. Ini Pak Haji. Bukan dia aja, banyak di sekeliling sini aman, tenang aja ya. Saya sempat kesasar tadi ke sana, hutan. Ini juga ketemu ini. Kebetulan. Enggak tahu ini sama di jalan gitu. Oh, jalanan. Enggak bareng. Ketemu tengah jalan, terus ketemu ini juga ini. Oh, ini anak buah saya. Anak buah Haji. Haji Ali. Kirain saya. Saya minta izin, saya ingin buang air kecil dulu. Buang air kecil? Iya. Tolong pastikan kondisi area sini ya. Iya, saya akan jaga di luar sana. Tahu ada penyusup masuk. Oke. Okay. Silakan. Oke. Okay. Baru pertama kali ke sini? Baru. Jadi maksud saya dan istri saya ke sini. Lu anak buahnya Haji Ali ya? Ya, kenapa lo? Hah? Sekarang di mana Haji Ali? Untuk apa kau nanyakan Haji Ali? Hah? Udah jangan banyak omong lu. Datang tiada diundang kamu ini. Hah? Siapa kamu ini, ha?
pulang bersama Haji Ali, ha? Kamu tidak boleh masuk ke area sini. Hah? Pergi kamu. Hah? Hah? Langsung lumpuhin aja ya. Kita langsung grebek Haji Ali. Saya kasihan sama pasien yang tadi. Ya. Ayo kita pantau kameranya, buruan. Pantau, pantau di mana tadi? Ayo pantau, pantau buruan. Persyaratannya sangat mudah ya. Apa persyaratannya Jali? Persyaratannya kalian kan berpasang pasangan. Iya. Kan? Kalian ini harus pasangannya disilang, ganti pasang. Maksudnya gimana ini? Iya, misalkan ibu ini suaminya bapak ini. Begitupun sebaliknya. Nanti persyaratan dari Haji Ali. Berarti gini, kalian, maaf. Waduh. Istri saya ya, suruh disetubuhi sama ini. Betul. Waduh. Aduh. Saya enggak mau dah. Saya enggak mau. Enggak mau. Okay. Itu persyaratan ringan aja. Ada yang lebih berat lagi. Nanti kamu pasti akan menolak. Kalau ini kan ringan, cuman tukar aja. Ya, sama diperlakukan sebagaimana halnya suami istri. Saya enggak mau lah. Aduh. Masa berarti nanti istri saya dicicipi dong. Itu diantaranya persyaratan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat kalian semua. Selain itu apa lagi persyaratannya? Pokoknya persyaratannya di Haji Ali itu banyak. Cuman saya masih merasa kasihan sama kalian. Ini persyaratan yang paling ringan. Waduh, ya? Gimana ini? Berat. Ini saya nggak mau. Berat, kalian mau mengatasi masalah kehidupan dalam ekonomi kalian enggak? Ya mau. Iya, mau. Mau kaya raya enggak? Mau. Ah, pasti kalian ini tampang-tampang terlilit hutang, banyak masalah, proyeknya gagal, bangkrut. Ya, saya sudah bisa nerawang ini, ajal ini. Gimana ya? Entar saya pikir dulu. Tapi persyaratannya ini jangan yang berat terjali. Ganti aja persyaratannya. Ya, yang lain persyaratannya. Yang lain aja, yang lain. Persyaratannya cuman itu yang saya kasih. Masih banyak sebenarnya. Itu berat. Berat yang lain, cuman saya kasihan untuk tamu saya yang pemula ini. Cuman silang pasangan aja. Jadi kamu harus mensetubuhi. Berarti lain. Saya harus setubuhi ini, ya. Istri ini. Ya, dan tuh. Bapak ini mensetubuhi kamu cewek ini. Kamu disetubuhi sama tapi suami saya. Berat sih ya. Tapi benar kaya ini kan, tapi kaya. Kekayaan, harta melimpah. Hajat terkabul, keinginan apa aja bisa terlaksana. Bahkan Anda punya musuh pun sekali hantam bisa terjungkap. Udah enggak apa-apa buat demi kita kekayaan. Bu, demi kita kaya. Udah, gimana? Mau penglarisan di Haji Ali ada? Hah? Mau kekayaan kanuragan ada bisa. Bang. Gimana istri lu? Mau enggak coba rayu istri lu? Tuh, omongin dulu. Gimana? Mau enggak? Daripada kita harus mikirin bayar utang kan. Iya tuh.
pasti beban kalian ekonomi kita banyak. Kan sekarang lagi turun. Iya sih. Ya udah, duit susah kan sekayaman sekarang ini. Udah, kita ikutin aja apa persyaratan dari Haji Ali ini. Iya. Nah, kalau kalian udah mau, udah siap mengikuti persyaratan Haji Ali. Oh, suruh tidur di sini? Iya. Itu istri kamu suruh tidur aja sini. Tidur dulu. Sini, tidur dulu sini. Tidur aja. Yang penting kita kaya. Pokoknya bikin Haji Ali. Emang gak ada lagi nih Haji Ali persyaratannya selain ini? Sebenarnya masih banyak. Sebenarnya masih banyak. Cuman ini yang paling ringan. Pasti kalian mau pengen cepet kaya raya, ya kan? Harta melimpah ruah banyak. Terus abis ini saya harus ngapain ini? Kamu harus bisa mensetubuhi terus si cewek ini. Abis saya disetubuhi sama siapa lagi? Haji Ali juga harus bisa mensetubuhi istri-istri kalian. Waduh. Gimana? Berarti dua orang, saya ya. Sama Haji Ali. Iya. Yang pertama saya dulu apa Haji Ali dulu? Kamu dulu. Saya dulu. Iya. Bang, itu akan gak apa-apa ini istri abang ini. Iya, gak apa-apa demi kekayaan kita berhasil ya. Ya. Gak apa-apa. Ayo. Kamu kesini. Udah gak apa, gini aja. Hati aja itu mah. Ini peserta gini. Iya. Kamu boleh. Ini suruh merem aja, saya nggak enak ini nantinya. Ya, nanti akan saya sirap ini, tidak akan bisa melihat. Ya, Haji Ali jangan dianggap enteng. Ya udah, sirap aja sama ya. Haji Ali. Tidak akan bisa melihat apa yang kamu lakukan. Saya grogi kalau ngelakuin di depan suami sendiri, apalagi ada istri saya juga kan. Saya grogi nantinya. Kamu tetap fokus menggauli si cewek ini. Ya. Haji Ali akan menurunkan berbagai macam apa hajat dan maksud tujuan kalian. Ya. Supaya terkabul kekayaan. Kaduragan, kekebalan, penglarisan, apa saja. Yaudah, pasti aja dikabulkan. Suruh bikin buta dulu ini. Rum-rum, suruh merem. Hei, hadirlah. Masukian keluarga. Masuklah, hadirlah, 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 hadirlah. Kekayaan, kanuragan, pesugihan, penglarisan. Hadirlah. Puaskanlah hajatmu, turutilah hawa nafsu. Masuklah, masuklah, hadirlah, hadirlah. Nikmatilah. Lancarkanlah segala hajat keinginanmu. Hadirlah kekayaan yang bertubi-tubi. Harta benda, harta kekayaan. Masuklah, masuklah ke dalam jiwa raga. Terus sekarang bangun kan, bangun. Akan saya sekarang siapa lagi? Oh, akan buktikan. Akan saya buktikan. Terus saya gimana ini? Kamu coba. Abang ini pesugihan apa? Ini pesugihan babi ngepet. Cukup hanya kita aja yang tahu. Haji Ali, rupanya sudah lama tak berjumpa dengan saya. Hentikanlah perbuatan Anda ini, Haji Ali, sebelum saya mengeluarkan semua kekuatan saya untuk menghancurkan Anda, Haji Ali. Waduh. Anda bisa mengembalikan ke seperti semula, selain Haji Ali. Oke, akan saya kembalikan lagi seperti wujud manusia. Sembarang. Berani-berani sama Haji Ali. Tak akan bisa kau mengembalikan seperti hanya Haji Ali di sini yang berkuasa. Hah? Silakan kembalikan kalau memang Anda bisa jago, kembalikan. Suruh dia berhadapan dengan saya kalau memang dia sakti. Langkahi dulu mayat aja. Silahkan kalau mau dilangkahi terserah. Ajar.
Sembarangan kau. Lihat apa yang terjadi. Haji Ali sudah membuktikan dan mengabulkan hajat-hajat mereka. Waktu terus berjalan maju. Sampai kapan kita akan berhadapan? Mampus, Ustaz kecek-kecek. Berani menentang Haji Ali. Bodoh. Bangun. Panggil teman-teman kalian. Suruh ke sini. Hadapi Haji Ali. Coba. Tidak boleh di depan, saya bisa dari belakang. Mau saya keluarkan ilmu babi ini, ilmu kanuragan yang tidak tanding. Silakan, saya tidak pernah takut dengan Anda. Semua jawara-jawara dan santrinya. Bangun aja Ali. Kalau berani. Woi, sek. Kalau mau ikutin membunuh Haji Ali terus, saya dendam akan surut kalau ikut santri. Mana Haji Ali? Haji Ali kabur, Kang. Kang, itu gimana, Kang? Mereka tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi sama kalian sehingga kalian mematung seperti ini? Haji Ali kemana ini? Haji Ali kemana, Kang? Haji Ali kabur, ini kenapa bisa jadi kayak gini? Ini suami saya. Suami saya. Jadikan manusia lagi, Kang. Bisa enggak ini, Kang?
pakai air koma itu bisa nggak? Cah. Coba buka aja bu. Nanti dulu. Cah. Udah. Sepertinya dia akan menjadi manusia. Alhamdulillah, udah kembali. Gimana? Alhamdulillah. Subhanallah. Atas izin Allah deh. Alhamdulillah. Terima kasih, Kang. Nggak tahu ini, Haji Ali kemana ini? Kamu siapa? Saya yang mengalami ritual kita aja di sini. Seharusnya kamu terima kasih kepada saya tadi udah nyelamatin kamu jadi babi. Terima kasih, seharusnya kita kaya ini gara-gara kamu ini. Kemana Haji Ali itu? Kita udah mengikuti kurang ajar kamu. Haji Alinya sudah kabur. Kemana Haji Ali kamu, ha? Haji Alinya sudah kabur, dengarkan saya dulu. Tenang, kalian tenang. Gimana kita? Persugihan kita gagal. Udah kita sadarin aja lah mereka, ayo. Gagal ini. Yang kerok ini. Ini gimana kameramen? Hajar aja ini. Hajar aja nih. Hajar aja kita. Kita tanggung jawab lu. Ini kameramen gimana ini pada enggak terima gini? Hah? Udah hajar aja, Mas. Hajar. Hajar. Mas, hajar, Mas. Ayo silakan hajar saya. Hajar. Silakan. Mana Haji Ali? Udah diam lah aja. Ini kayaknya lagi emosi, Kak. Iya. Yuk, papat. Sadar kalian. Tah, gimana lihat suami kalian ini? Pada mematung kayak gini, hah? Ini diapain? Ini mereka dalam pengaruh Haji Ali. Sebentar saya. Gimana ini? Ya, sebentar saya sembuhkan dulu kameramen. Nih. Gimana kalian? Hah? Kemana Haji Ali? Kabur. Kenapa dia kabur? Karena dia itu sesat. Berarti ritual kita ini gagal. Gagal. Udah kan, tinggalin aja lah. Gimana ini? Gimana ya? Tinggalin aja. Gimana ini? Kita jauh-jauh udah kesini, masa gagal? Ya udah. Kalian gimana sekarang ini? Musyawarah, kembali lagi ke keluarga masing-masing. Saya pamit ya. Kalian semuanya aman, damai di sini ya. Kita gimana ini? Kalian udah pulang aja, nanti urusan Haji Ali biar saya yang mencari ya. Udah kameramen, tinggalin aja. Bye-bye. Ya, di sesi terakhir mungkin semuanya Haji Ali berantakan ya, tapi insya Allah Haji Ali itu mudah tertangkap ya. Dan saya ingatkan kepada kalian lagi sebelum tidak henti-hentinya untuk memesan produk kami, yaitu baik penyakit zahir maupun batin, medis maupun non medis ya. Dan kalau Anda ingin mendapatkan, bisa aja cek di aplikasi Shopee dengan klik pencarian Kimercon Al Hikmah, maka insya Allah Anda akan bisa mendapatkannya dengan mudah, beserta harganya pun ada di situ di aplikasi Shopee ya. Untuk lebih jelasnya jangan klik pencarian Kimercon Al Hikmah. Dan untuk pembayaran bisa aja ke adminnya langsung ataupun rekening pribadi beliau atas nama Jaki Haikal Iman dan atas nama Haja Dede Kunsia. Selain itu jangan dipercaya, takutnya penipuan, apalagi yang di Facebook tuh yang mengatasnamakan Kimercon segala macam, yang mengaku adanya Kimercon, bapaknya Kimercon, siapapun itu yang mengaku kekerian Kimercon, jangan dipercaya, itu penipuan. Ini himbauan kepada semuanya ya. Dan saya juga minta doanya, mudah-mudahan kita selalu diberi kelancaran dalam proses pembangunan majelis taklim Kimercon ya, yang mudah-mudahan bisa selesai dengan tanpa ada halangan. Yang kepada ikhwan yang ingin membantu secara doa, pikiran, materi, silahkan, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Insya Allah akan Allah ganti dengan khairul amal, dengan sebaik-baiknya amal, tidak di dunia maka akan Allah ganti di akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum. Cara beli produk Kimercon di akun Shopee, ketik Kimercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kimercon, mulai dari madu, jamu sakti Kimercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di asma, di suhu, di kepoh oleh guru besar Kimercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.